Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Ya, kita kembali lagi di Last Fortress Underground ya. Di sini gua sekalian mau live streaming aja untuk gameplay di Last Fortress sendiri. Langsung aja kita akan main game The Last Fortress. Saat masih sedikit ya, belum bisa untuk updatein, gue jadwal-jadwalin lah. Gue main sebisa gua sendiri aja. Ini baru updatean banyak banget sih, dan juga dimana kita bisa mengambil untuk updatean terbaru kan mulai Eden ya, ataupun Edennya udah kelar nih, udah selesai gitu. Ini masih kondisi promosi ya, akun gua terlalu banyak juga, lumayan lah, cocok juga. Kayak halnya kita masuk ke bagian squad, lalu ke bagian jalan hegemoni, serta di bagian perjalanan musim. Nah, di perjalanan musim ini ada untuk questnya, lalu juga ada untuk manajemen zona. Ini adalah zona dari Eden sendiri ya. Eden udah diambil oleh Top of Terra. Lalu juga ada bagian di mana udah selesai sih tadi itu. Hadiah musim, hadiah musim inilah dimana gua dapat untuk dua atasan bagian ini ya. Dan kita mendapatkan item-item berikut dimana kita bisa untuk klaimin gacha bareng-bareng bersama gua sendiri. Gua juga untuk gacha nih guys. Apalagi ada di bagian line up nih, bagian duel dari juara. Kalau kalian mau partisipasi pun juga bisa ya sebenarnya. Lalu kita bisa mendapatkan item seperti ini guys. Untuk itemnya sendiri yaitu S1 untuk event eksklusif musim season 1. Lalu juga ada kartu opsional hero aliansi Fajar Elite. Kalian bisa dapetin prakerja ya. Ini pekerja-pekerja kalian yang kalian bisa untuk dapatin secara gratis. Di sini gua ambil Grace aja karena gue suka wajah bentuknya sih, sebenarnya gitu doang. Nggak tahu kalau karakter itu gunanya buat apa, gue nggak ngerti. Kita liatin di sini, gua juga mau gacha sekalian. Oke, wow, dapat apa itu? Baru pertama kali gue dapat itu, kayaknya defensif sih. Lalu ada 7 ya, ini buat hero-hero kita ya, pemasangan di hero-hero kita. Dapat 7. Oke, green ini bisa di scan enggak sih atau digabungin gitu? Belum tahu juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita gacha-gacha kecil-kecilan aja sekalian, mau openin satu persatu untuk awal-awalan nih. 46 12 lumayan banget ini dari hasil guild sendiri. Kalau kalian mau join di guild ya, usahakan guild yang gede-gede ya, atau yang CP-nya gede-gede juga. Poin kenangan, poin kenangan. Oke, ada 60 dong. Nah, ini ada 11 medali. 11 medali gua biasanya kirim ke mana ini? Kita lihat dulu karakter yang gue punya. Gue yang shot aja lah, Rebecca. Oke, di sini ada 4 untuk battle elite-nya. Gue ambil ini aja, Sunshine. Dan juga ini adalah diamond secara gratis, dapat 10. Ini kupon kartu rekrut musiman ya. Kartu rekrut, kita lihat dulu untuk rekrut. Lewatin aja lah. Oke, okay. Alah paling biru, karakter-karakter hijau kan. Oke, okay, Alisa dapatnya gold, epic, ungu, sorry ungu. Rekrut 10 dapat hero-hero kayak gitulah. Nah ini dua dapat kuning kan, jadi kuning, mantap, lumayan banget sih.
Di bagian riset komponennya masih satu. Susah kalau buat yang merah mau ke emas itu loh, susah banget. Di sini gue main jam berapa ya? Jam 4:30 guys, 4:30 pagi banget. Dan juga kita dapetin item Taupen Wedan, lumayan banget. Yes, mungkin segitu aja ya untuk gacha kali ini, dan kita akan lihatin sambil yang lainnya. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.